Thank you. gini nunggu orang, Mas. Siapa tuh kamu? Saya. Oh, Mas. Ya, yeah. iya. Yes. Aduh. Mas, Mas. Dim, ah. dim, dim revis? 1050. 1050. 1050. 10 ini 12 51 6. 13 13 Kurang enggak sih? Ya? Lagi nunggu orang, Mas. Sendirian aja. Saya janjian sama orang. Ya, Salah, sama siapa? Adalah cewek. Hmm. Janjian, temuan di Instagram, follow followan, yeah. DM. Hmm. Terus kita janjian ngopi, yeah. sini. Hmm. Mas sendiri? Sendiri. Bukan, maksudnya Mas sendiri nunggu orang. Nunggu, nunggu, nunggu. Oh, orang cewek kemudian di Instagram cakep pembeli kambing saya dia jual kambing saya kebetulan kan lagi pengen ternak lele berarti De. ketemunya sama peternak lele mas bukan sama kambing dia jualan kambing mbak jualan lele nggak saya tanya gitu mas wah nggak ada kalau kambing ada nih itu kenapa mau ternak lele emang dapat ini wangsit, mimpi-mimpi gitu, ya bukan mimpi. maksudnya kalau mimpi. mau ternak lele huh? berarti ketemuannya oh. sama cewek yang huh? ngerti lele juga bukan nama yang kambing kebetulan hmm. dia ngerti lele iya kalau begitu berarti mas bu bukan ketemu cewek itu bukan karena pengen beternak sesuatu kalau dia nggak pelihara lele ya berarti ketemunya bukan mau ternak lele gitu Emang saya tuh pertama ngelihat dia cakep, oh tipe saya banget nih putih gitu kan eh, tipe bisa main gitar deh nyanyinya suaranya bagus ada ada ya. video dia nyanyi lagu-lagu Brunei. Lagu Brunei gimana? Ada bahasa Indonesia tapi bahasa Brunei. Brunei kan dekat sama Indonesia tuh. Iya tapi kan bahasanya beda Melayu. Melayu makanya. Wah, saya suka nih yang kayak gini-gini nih. Saya kata gitu. Terus buat jual lele nggak? Gitu, saya bilang. Wah, kalau ambil kan aja gak, mas... nyam... gak nyambung, mas? belum, makanya ini saya mau coba ketemu buat menyambungkan Bukan, maksudnya nggak kita... nyambung. Pertanyaan, mas, gara-gara lihat dia bagus suaranya. Uh? Terus nanya, jualan lele nggak? Namanya anak laki bang. Nih, gua harus tahu trik-triknya ya. Ya kan, lu kalau misalnya siapa namanya, mas? nama saya mm. masih sama mas siapa kita kan baru ketemu hari ini hussein hussein Mas hussein jadi gini Mas hussein kalau misalnya kita ketemu sama apa lawan jenis di Instagram dan kita lawan jenisnya biarin aja kalau misalnya kita lawan saya nggak ngelawan jadi, dah ini makanya saya kasih tahu triknya nih ya tapi kan saya kagak ngelawan jenisnya La lawan jenis tuh Artinya, saya sama dia berbeda jenisnya. Iya, makanya jangan dilawan. Bener kan? Saya yang ngasih tanya bener, Mas. Saya ini udah pengalaman uh, sekitar 20 tahun buat ngasih uh, apa masukan-masukan secara bisnis dan telekomunikasi. Internasional. Terakhir, saya kemarin habis dari Belanda. Buat ngasih penyuluhan uh, bahayanya demam berdarah bagi Jauhan. Karyawan bang di sana. Jauhan. Tapi memang saya pekerjaannya seperti itu. Tapi kan kita lagi ngomongin mengenai per per pertemuan bersama nah, wanita. Nah itu tadi. Misalnya ketemu, kita suka nih tertarik sama lawan jenis kita. Yang pertama itu jangan dilawan. berin aja, ngalir aja sendiri. Gitu. Jadi kita nggak usah kayak wah gua harus begini nih, beken depan biasa aja. Ya tapi kan namanya first impression mas ya kita harus kelihatan apa? First, first impression nah ya itu first impression first impression kan harus kita kelihatan pandangan, pandangan, pertama. pandangan pertama jadi ya. kalau bisa kita kasih penampilan kita yang terbaik lah untuk pandangan pertama yang penting dia kan ngeliat kita jadinya enak gitu jadi mau next ke hubungan berikutnya mau ke nah ini yang salah nih kayak gini nih lo kok salah? yang salah itu kalau misalnya ketemu cewek udah menetapkan buat ke jenjang berikutnya. Ya usah. jenjang berikutnya tuh ya ke pertemanan ke ke menjalin kisah cinta kak itu kan hmm. nanti itu nextnya. Yang penting kita kayak menambah teman, menambah perkenalan gitu aja dulu. Makanya yang pertama tuh kita jadi diri kita sendiri apa adanya. Mas. Gitu aja kita bilang. Iya, kan? Ya, jadi diri kita sendiri. Jadi ya, kita ya. diri sendiri aja. Biasanya orang tuh dia pakai topeng. Maksudnya apa? Pakai topeng, dia kayak jadi dirinya sendiri, mas. Tapi kan ya tetap kan? butuh tampilan yang keren, yang trendy. Yang keren gak apa-apa. Asal jangan, oh kita misalnya dompet, ya kan? Misalnya kita cuma punya duit lima ribu, jangan ngajak ke yang mahal-mahal. Yang lima ribu aja nggak apa-apa. Yang dua ribu, gitu-gitu. Iya, tahu saya kalau itu, mas. Ya kan? tahu saya juga biasanya begitu. Ya kita sesuaikan sama keadaan keuangan kita lah. Hmm. Gak usah gara-gara baru pertama mau langsung ngajak ke restoran mahal. Ke apa namanya, tempat-tempat yang boken, yang hmm. trendy. Jangan. Makan bener. di atas langit, hmm. yang ituan. Iya, yeah, yang di atas itu ya. Yang terbang. Yang, yang, yang naik gitu kan? Yang terbang. Terus yang kelihatan view, city view. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Yang... Jangan. Puncak-puncak hmm. gitu, yang... Dia pikir banyak, kebanyakan yang satu aja. Gak usah. Kalau misalnya 50.000 nih kita pegang. Nih saya pegang kebetulan nih. Nih, nih, ini kita jujur-jujuran aja, Bang. Nih saya kan mau ketemu nama cewek yang tadi saya bilang yang dia pengen jual kambing itu. Dua hmm. 2.000. Nih kalau misalnya kita pinter pinter ya, nih 2.000. Ya mas, kalau 2000 mah keterlaluan, kalau 2000 mas kagak usah keluar rumah mas. Kenapa keter... Ah. Lah, ya kalau ketemuan sama cewek, bawa duit 2000 doang mah ke kelewatan mas. 2000 parkir, mas naik apa kesini? Naik motor saya. Naik motor parkir doang 2000. Nah itu dia tuh. Jadi ntar dia datang nih. Kita ngobrol-ngobrol masalah kambing. Pulang. Yaudah pulang. Bentar. Mas ketemu sama cewek ngapain ngobrol-ngobrol masalah kambing ya? Kan <laughs> dia jualan kambing, saya bilang tadi. Dia datang nih ntar saya bilang gini. Ya berarti gini mas. Mas Gimana berarti ya? ya gak butuh tampil trendy kalau emang... ...emang niat tujuan datangnya ...emang mau bisnis kambing, mau jual beli kambing ya itu terserah dah. Pakaiannya emang nggak usah yeah. yang trendy-trendy. Beda kan kalau saya... Ini kan... trending gak nih? Ya trendy mas. Ah. Mas mah cocok aja pakai apaan? Kalau saya kan mas... butuh ada dorongan dikit. Buat di fashion, supaya trendy jam ya, mahal, eh, ya, baju mahal, celana mahal, sepatu mahal, yang nggak mahal apa di, di badan lu yang nggak mahal? Eh, ya, mahal semua. Ma. Ya, ya makanya ya, saya kan karena saya butuh dorongan. Iya. Kalau mas kan udah keren, udah mak makanya santai aja bang. Dua ribu nih bisa manjang. Terus saya bilang, nih dua ribu jadiin tiga botol, mas. Mas kan ketemuan sama cewek, I iya. Tadi bahas kambing, yeah. sekarang tiga botol. Yeah. Mas mau ngapain ngajak dia? Tiga botol delapan minyak. Tiga botol minyak. Oh. Mau ngapain, mas? Dagang bakwan. Lele, kan lele tadi tuh. Kebanyakan nih. Kebanyakan apa? Ya? Tadi kambing, sekarang lele. Dia jual lele, eh dia jual kambing saya pengen usaha ternak lele nah berarti mas ketemunya sama cewek, ya gak usah cewek juga sih mas ya. ketemunya sama orang yang jual lele juga berarti nah dia kagak jualan lele terus ngapain dia ketemuan? karena dia jualan kambing ya buat apa? buat saya ternak lele lah gak ada urusannya mas kambing lah, sama lele bisa, nih lele makannya apa? lele makannya tai kambing makannya apa rumput nah itu dia kan cocok apa yang cocok? tai sama rumput itu bisa jadi pupuk Kadang-kadang kalau misalnya kita bikin mikir bisnis, jangan cuma ngeliat dari ini, cocoknya main, jangan lihat gitu bang. Abang kerja apa ya? Saya tanya. Saya entrepreneur, saya usaha. Usaha apa ya? Jual beli kacamata gitu mas. Oh, jual beli kacamata kan. Nih, kalau misalnya kacamata, jangan cuma jual kacamatanya doang uang mas. Ya kan kalau kacamata itu siapa? Nih paling kalau misalnya emang ada ya, paling ada yang orang jual sama gelang aksesoris gitu-gitu. Nih kalau misalnya mas jual kacamata, sekalian jual sama... Pupuk kandang, apa tuh mas? Minuman saya hmm. sama pupuk kandang. Sama pupuk kandang. Ya kagak nyambung lah kacamata. Mas, saya kan jual kacamata ngapain harus ada pupuk kandang? Nene. Orang coba kacamata Nene. juga. Saya ajarin. Ini kan kacamata. Saya kan tadi saya bilang saya tuh ngasih penyuluhan tentang bisnis mulu jual jual kacamata jual kacamata gitu di pinggir jalan ya kan jual kacamata jual kacamata ada orang datang bang jual kacamata bang menurut lu apa kacamata ya udah saya cobain dulu ya bang cobain sama dia pakai begini kan kita kaca nih di depannya tak itu coba ya bang lu temprokin tuh bukan yang duk gitu kemukanya aduh, dia pasti kan gitu kan, aduh untuk pakai kacamata, jadi mata saya tidak kena pupuk kandang, gitu ya, yeah. helm full face mas, kalau mau kayak gitu mas, saya jualannya kalau helm full face kan jadi hidung sama mulutnya kagak kena pupuk kandang kalau helm full face beda lagi nah, giliran saya si helm full face beda lagi, nah. kacamata kaca cuma nutupin mata yeah. helm full face bisa nutupin semua muka tapi kalau helm full face orang mau ngapain? pakai helm pulpes kemana-mana di pantai kan biasa orang pakai kacamata kagak pakai helm pulpes kecuali lu pakai helm pulpes buat itu tanda tangan apa pulpen tuh pulpen saya yang jawab aja lagian mas apa ya? apa urusannya sama pupuk kandang orang juga nggak setiap waktu kena mukanya ditemprokin pupuk kandang iya juga ya mau usah tawa-tawa lu situ dah Nah, nah. udah berapa lama jomblo emang bang? Kaya. jadi mau ketemu cewek ya kan? saya baru putus mas sebenarnya. aduh ini nih nih. ini saya gini gini juga saya suka dengerin cerita orang buat dikasih masukan gitu bang. gimana bang ceritanya bang? saya udah hampir 6 boleh saya deketin? nggak usah nggak usah mas. nggak usah. Usah, usah. situ aja. sini oke. Okay. gimana gimana? saya tuh udah Sekitar tiga minggu lah. tiga minggu? Saya putus sama putus. saya. Itu pacaran setelah berapa lama tuh? Kita pacaran itu sekitar 21 tahun mas. Mas umurnya berapa sih? 30. Dari umur 10 berarti? Saya pacaran dari SD sama hmm. dia. Oh berarti cinta pertama nih? Cinta pertama saya. Temen SD? teman SD saya dia. Hmm. Putus putus kemarin gara-gara dia masih kekanak-kanakan masih SD enggak sifatnya hmm. sifatnya masih kekanak-kanakan sifatnya masih SD sifatnya kekanak-kanakan bukan sifatnya masih SD sifatnya kekanak-kanakan sifat itu anak sifatnya iya sifat itu anak kekanak-kanakan iya sifat anak iya. itu masih kekanak-kanakan jadi kalau saya udah berpikir dewasa, saya pengen serius. Yeah, iya, iya udah, udah mau nikah lah ya. Iya, iya ya. udah ibadanya. umur tiga puluh ya gitulah mas saya hmm. udah umur 30 orang tua juga udah pada nuntut udah nanyain nuntut apa nuntut pengen nimang cucu lah segala hmm. macem makanya saya setiap hari pusing tuh pusing mas di kode kodein tapi saya setiap ngajakin dia nikah nikah dia kayak kayak selalu lari gitu mas selalu ngebas yang lain sayang aku pengen ngobrol serius hmm. ayo kita nikah gitu Terus, aku baru beli kaktus kata dia gitu. Kata dia, dia hmm. selalu selalu mengalihkan pembicaraan. Oh, selalu menghindar-ngindar gitu ya? Selalu menghindar. Gitu. Hmm, hmm, hmm. Aku beli kaktus, aduh. Terus kita jadi yang ngobro ngobrolin kaktus, Mas. Hmm. Selalu gitu. Terakhir saya ngegepin dia makan nasi Padang. Sama siapa? Sendiri. Bukan ngegepin itu namanya. Nyamperin kalau sendiri. Dia asam urat, Mas. Hmm. Tapi makan nasi padang. Iya. Hmm. makanya saya tegur. Gimana? Hai gitu. Enggak, saya marahin. Tadi tegur. Iya tegore sambil marah. Kamu masih makan nasi padang. Nah. Maafin aku, aku nggak sengaja dia bilang. Ya dia, dia, gue paham sih dia tuh nggak sengaja enggak saat sengaja. itu makan nasi padang. <tuh> Tapi emang udah 21 tahun sih ya. Udah berat itu bang. <tuh> saya pernah pacaran juga nggak lama sih cuma tiga tahun hmm. tapi tuh putus putus juga tuh gara-gara gue lagi naikin layangan dia ngikut di apa banding di kan putus kan tuh benangnya tuh sama dia dianya sama dia dianya telot telap ya istilah gue telot di tempat gue telap bang. Ya udah. Red. hilang, sampai sekarang. Di mana? Coba di. Di Solo. Kan baru. Terbangnya di mana? Bayoran. Jauh amat. Makanya dia ternyata emang mau merencanakan itu. Gue tahu dari teman-temannya. Pesawat berarti. Itu. Bang, nih dim dim aja ya. Cewek lu kemarin bilang katanya mau putus tapi kagak tega. Makanya gue mau naik layangan aja katanya kebetulan gue emang suka naikin layangan bang nah ini ngikut kan Ek, terbang putus dia balik ke kampungnya di Pekanbaru di ngabarin saya dari jauh-jauh hari tuh saya sayang ngaku ke Pekanbaru mas kami minum apa itu ini mas apa itu mas saya mah nggak seminum ya saya selalu bawa kopi ABC siap minum hmm. ini rasa ABC kopi susu rasa oh, gue juga bawa, Mas. Praktis. Sama Mas nih. Kalau saya nih kopi ABC Choco Malt Coffee. Tuh, praktis siap minum. Beneran kopi kekinian anti ribet. Jadi tinggal yeah. buka, minum, Mas. Yeah. Ini jadi kopi ABC siap minum bikin gue siap santai. Iya, yeah, Mas nih. Gue juga kopi ABC siap minum bikin gue siap santai, Mas. Jadi kita santai aja, Mas, di sini, Mas, sambil nunggu cewek-cewek yang mas siapa namanya? Uh, cewek itu? Nuraini. Nuraini, Oh, dipanggilnya Aru. Jessica. Ada yang nyelip nih? Di gigi. Nah, udah. Saya itu? Lah, ini juga lewat. Udah, 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 kagak ada nih. udah, 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 Saya ada. saya saya sendiri. Hmm. Mas emang tahu siapa sih ya, Mas? Mas siapa, Mas? Mas tahu jalanan yang di ini enggak? Jalan panjang. Mulai ya. lagi. Jalan panjang kan panjang. Jalan jalan panjang tuh dulu, -dulu cuma yang dari kebon jeruk sampai, sampai, sampai pondok, pondok indah. indah, ya kan? Tau, tau, jalan panjang tuh. Kenapa itu? Kan ada gedung tuh yang di sebelah kiri. Ya kan panjang itu jalanan. Yeah. Gedung juga banyak. Nah, yang pendek mas Jalan pendek Jalan panjang Nah kan ada yang pendek-pendek tuh Jalan panjang ya panjang mas lu pendek-pendek aja jalannya mas Jadi Segini-segini ya, segini aja nih Segini-segini Bukan langkah kaki saya ini harus pendek-pendek Jalan panjang tuh jalanannya panjang Iya eh, jalanannya panjang Nah kita jalannya pendek-pendek aja Biar apa? Biar kita bisa ngeliat suasana kanan-kirinya Kan ada gedung Ya nah, kan kalau kita naik motor Nggak bisa diatur mas jalannya pendek-pendek Kalau mau jalannya pelan-pelan bisa, jalan pendek-pendek naik motor. Ini motor, jalan. Dorong. Kalau didorong kan begini. Ini kita pegang ini stang nih, ya kan? Ini gitu nih, gimana ya? Ini nistang, ini, ini gitu nih samping. Nah, motor kan di belakang nih. Terus kita gini-giniin. Gitu, muterin di atas kepala. Disitu kita jalan. Dikit-dikit. Tahu nggak? Jalan panjang. Tahu. Nah, dekat-dekat situ tuh ada gedung. Bapak saya kebetulan yang punya tuh. Orang kaya berarti. Bukan maksud sombong sih. Cuma memang kita mah tampilannya gini aja. Ya. Kebanyakan kan orang kaya orang kaya yang sekarang sekarang banyak duit gitu. Pada sombong. Ya. Dan danannya mewah-mewah banget. Gua liat. Tapi buat duit dua ribu kelihatannya doang 2000 ribu. Ini kalau dikupas itu duit dua Ah, duit dikupas. Dah, nih. Saya ajarin trik. Ini kan duit dua nih, iya kan? Nah di sebelah sini nih, ini ada kunci nih. Ini ada kunci, lubang kunci. Ini harus ada kunci yang pas buat kita tusuk gitu, terus kita cek 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 gitu lah dibuka nah dalamnya banyak 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 emas gitu gitu dah lu nggak percaya, <laughs> ya, <gak> percaya. Nah, <laughs> yang <lu, laughs> nggak percaya dah lu nggak percaya nih lu percaya gitu nih yang di ujung ujung kanan ujung ujung sebelah kanan emang <laughs> kalau kalau dilihat mata orang manusia biasa mah kayak kelihatan mas ini saya emang udah terlatih hmm. jadi dulu tuh sempat saya berguru ke itu kan ke daerah eh, laut jaring gitu mas, kan banyak tuh sekarang lagi rame itu dukun-dukun palsu ya kan? saya tahu yang aslinya mana belum dikabarin nih tahu nih tapi saya cek fotonya abu-abu ya cuman cek satu wah di blok itu mas ah di blok di blok bisa juga di blok soalnya kalau misalnya fotonya kagak ada Misalnya di cuma centang satu, iya. kemungkinan besar di blok, Mas. Hah? Berarti saya di blok ini kayaknya sih gitu mas emang mas bilang apa ke dia saya ngomong ke dia mm. sampai percakapan terakhir nanti kalau ketemu kita langsung cipokan yuk mm. sudah mas gak, gak kuat mas nahan mas nahan apa libido saya udah tinggi banget ini. waduh, iya sih makan kambing banyak makan kambing saya udah gak udah udah terus gimana dong nih Gak apa, apa mas, yang penting kita gitu, mah santai aja dulu dah Kita santai, <laughs> ya kan? Tapi saya udah di terus. Terus gimana? Ya gimana nih mas? Iya. Kok mas ngeliatin saya kayak gitu amat? Hmm, nggak sih biasa aja. Nama nomor, nomor cewek mas aja deh, dagang kambing dah. Ya saya nggak bawa HP mas. Nih saya kasih kontaknya aja dah. Iya. Kosong kosong. Coba kosong kosong. Lima enam dua lima sembilan sembilan kebanyakan mas lah <laughs> saya hafal saya hafal <laughs> saya hafal dah lu gak percaya Kok <laughs> ketawa? <Kau, kau> <laughs> ya iya ya, <Kebanyakan>. ya. <laughs> namanya si Rahmuning Rahmuning? Rahmuning panggilnya Rahmuning. Oh, udah nyambung. Ya. Bilang kalau dia nanya e, gue di mana, bilang aja e, mamanya nggak ada. Itu. Bilang, bilang gitu ya. Halo, Husen ini. Ciuman yuk. Ya. Apa katanya? Dimatiin. Coba-coba sini saya yang. Halo. Eh uh, Rahmuning. Di sini ada yang ngaku-ngaku sebagai bapak kamu. Katanya eh uh, kamu nggak pulang-pulang udah lima hari. Kamu kemana sih? Siapa sih nama panjang kamu? Tapi jangan panjang-panjang ya. Nanti juga aku panggil sayang. <laughs> udah. Udah mas. Itu mas. Udah dah. Sampai aja mas, kita mas di sini mas, ya kan? Mas kayak sibukannya sehari-hari ngapain sih mas? Jual kacamata sih udah bilang. Kacamata. hari ini Saya cocok ya kalau pakai kacamata mas? Cocok mas. Terlihat ya mas ya. Cocok ya. mas. Cocok, cocok ya. Bayar Saya nggak ada duit dua ribu mau mas. Ya udah dua ribu kan, tapi kuncinya kasih saya. Kunci apa ya? Kunci yang ini buat buka di ujung. Oh, enggak di ujungnya. Nih, ada. Kecil kecil banget, Mas. Iya, yes. ya. Yeah. Bisa kan? Sini. Ah, Digantungin sini. Tuh. Gitu caranya. Udah lah. Capek sih, Mas. Mau Mas? Capek saya. <laughs>